Seorang juru bicara pemerintah kota Nusairat di Gaza Tengah pada Jumat 7 Juni mengatakan wali kota Nusairat Iyad Al-Makhari telah terbunuh dalam serangan Israel ketika mengunjungi stasiun pompa air. Menurut Muhammad Al-Salhi, anggota keluarga wali kota juga ikut terbunuh dalam serangan Israel tersebut. Militer Israel mengakui mengetahui adanya laporan bahwa Makhari telah terbunuh dalam serangan tersebut. Mereka berdalih melakukan serangan itu karena Makhari adalah seorang anggota Hamas. Setelah mengunjungi lokasi serangan pada Jumat, wartawan AFP melaporkan fasilitas stasiun pompa air berantakan dengan beton berserakan, peralatan listrik terkoyak, dan noda darah di tanah. Para pekerja sedang menilai kerusakan pada pipa-pipa besar yang mengalirkan air ke penduduk Nusairat. Di rumah sakit, jenazah sang wali kota dibungkus dengan kain kafan sebelum dimasukkan ke dalam ambulans dengan tandu. Pemerintah kota Nusairat mengatakan mereka berduka atas meninggalnya wali kota yang memilih untuk memenuhi tugasnya dengan dedikasi dan pengabdian untuk melayani masyarakat di Nusairat sampai saat-saat terakhirnya. Kantor media pemerintah yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Makhari tulus dan mengabdi kepada pekerjaannya melayani rakyat dan tanah airnya. Serangan Israel telah menyebabkan sebagian besar wilayah Gaza hancur dan pengepungan Israel di wilayah Palestina tersebut telah menyebabkan kekurangan air bersih dan kebutuhan dasar lainnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.